Artis Marshanda baru-baru ini membuat geger publik. Hal itu lantaran video unggahannya di kanal YouTube Mars pada Senin 30 Mei 2022. Rupanya, Marshanda tengah berjuang untuk sembuh dari tumor payudara yang dideritanya sejak setahun yang lalu. Lewat video tersebut, Marshanda mengungkapkan kondisinya sembari menahan tangis. Lebih lanjut, mantan istri Ben Kasyafani itu mengaku ingin bertemu sang ayah. Marshanda lantas menjelaskan tujuannya pergi ke Singapura baru-baru ini. Hal itu lantaran dirinya ingin mengetahui apakah ia masih punya harapan untuk umur panjang. Marshanda mengakui yang membuatnya sedih saat ini lantaran memikirkan orang yang khawatir dengannya. Tak hanya itu, Marshanda juga mengaku pasrah jika pengobatan yang dijalankannya gagal. Namun, ia akan tetap berusaha untuk bisa sembuh. Meski sempat kaget terkena tumor payudara, ia mengaku siap jika terjadi kemungkinan terburuk. Marshanda juga membagikan kabar terkait penyakit yang diidapnya melalui Instagram. Ia tampak membagikan video diiringi dengan tulisan "I have breast tumor". Unggahan itu lantas dibanjiri berbagai doa dan semangat dari para warganet.